perkara ini yang menyebabkan perkelahian, sampai orang minta cerai, sampai orang ada orang yang terkena tembak kerana hanya berbeza pendapat tentang selawat kepada Nabi. Pasal ini tidak wajar. Kemudian timbul pula kelompok-kelompok di negeri kita ini yang sedang menuduh orang Melayu ini sebenarnya dalam kesesatan. Kemudian Datuk Hashim Yahya beritahu kepada saya ada kelompok, ada beberapa individu di negeri ini yang menganjurkan supaya kitab-kitab Melayu oleh ulama kita ini semuanya dibakar kerana mengandung kesesatan. Saya rasa sensitif sekali tentang perkara ini. Kalau orang menuduh saya dengan perkara-perkara tertentu bagi pribadi, saya tidak kisah. Tapi kalau disebut begitu kepada ulama yang membentuk pemikiran di dunia Melayu, termasuk ulama petani, saya rasa ini berat sekali. Datuk Hashim saya dah sebut dah, Datuk Hashim saya kata daripada dia bakar kitab ulama kita baik, kita bakar dia dulu. Antara masalah yang timbul ialah tentang talqin, tentang tahlil arwah, tentang selawat kepada Nabi beramai-ramai, majlis maulid Nabi, tentang tahlil ramai-ramai, berdoa mengaminkannya beramai-ramai, membuat jamuan 3 hari atau 5 hari bila ada kematian, baca talqin saya sebut pada tadi, membuat amalan-amalan meniatkan pahala kepada si mati, memang tidak sampai kata mereka, sebenarnya tak sampai, sia-sia. Kemudian yang serius jangan ikut mazhab, sebab ikut mazhab itu menyembah ulama. Jangan mengajar sifat-sifat Tuhan, wujud kidam baka, sifat 20, 13, itu bid'ah. Jadi perkara-perkara ini semua menjadi satu masalah yang sangat memberatkan. Kalaulah saya pernah memberitahu kepada setengah daripada orang yang berbicara dalam kelompok ini, saya kata saya rasa saudara-saudara saya minta tak usah ganggulah lebay-lebay tua macam saya ini, biar kami bertahlil sama-sama, kami sembahyang ini khilaf. Kalau saudara tidak mahu, marilah kita beradab dalam berbeza pendapat. Seperti kalau buku baru yang ditulis oleh Tuan Haji Abdul Al-Wani, dia mengajar kita beradab mengikut ulama-ulama kita dulu. Kalau saudara tak mahu, tak buat, kita mahu kita buat. Tapi kalau orang kita ada kemampuan intelektual betul, mari kita garap perjuangan intelektual yang sangat dalam. Kita jawab sarjana-sarjana dan intelektual barat yang sedang mahu meruntuhkan kerangka intelektual mainstream kita yang menjadi inti bagi peradaban kita. Mereka mahu hancurkan identiti intelektual kita yang baku itu. Kita jawab mereka satu demi satu di universiti-universiti, kita selesaikan masalah. Tapi tidak, bahkan sebaliknya yang sedang berlaku, intellectual inroads dari sarjana barat sedang berkembang, tak dijawabnya dengan cara yang matang. Tapi dihabiskannya masa berkelahi tentang talqin, tentang selawat kepada Nabi, tentang tahlil arwah, seolah-olah nak dihabiskan umur dengan pekerjaan yang seperti ini. Dan ada seorang itu pula mengajar buku Salatun Nabi oleh Nasiruddin Al-Bahan. Diajarkannya jangan sembahyang macam ikut mazhab, tapi itu sembahyang imam mazhab, sembahyang imam maliki, itu sembahyang imam maliki, sembahyang hambali. Kita mari sembahyang Nabi, yang aku buat ini sembahyang Nabi, Salatun Nabi. Dia pun tulis buku Salatun Nabi. Dan dia rekomen buku Muhammad Al-Hujandi Al-Ma'asumi, Hadil Muslimul Zambittiba' Madhabin Mu'ayyani Minal Mazahib Al-Arba'ah.
adakah orang Islam wajib mengikut satu mazhab tertentu dari mazhab empat? Di dalam itu dihukumnya orang mazhab, orang ikut mazhab ini jadi kafir, jadi syirik, jadi keluar daripada Islam, kerana maksudnya menyamai maksud ayat kita fadu ahbaran wa rubanam arbaba min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib mereka, ahli-ahli hukum agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Padahal ayat itu mufassirin kita menyebut itu dituju kepada golongan Nasara, golongan Yahudi yang mengambil padri-padri yang membuat hukum-hukum sendiri yang tidak datang dari Tuhan, dan diambil diterimanya bulat-bulat, dan itu seperti mengambil mereka sebagai Tuhan. Tapi ini tidak boleh disamakan dengan orang-orang Islam, ahli sunnah wal jamaah mengikut imam-imam. Kita tidak sembah mereka sebagai Tuhan, dan mereka bukannya membuat hukum sendiri. Hukum mereka dalam ahli sunnah ialah daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma', daripada qiyas yang mu'tabar, dan metodologi ini dihormati dan diiktiraf di seluruh dunia di kalangan ulama ahli sunnah. Dan ini bukan membuat hukum sendiri, tidak boleh disamakan dengan padri-padri. Sebab itu terjemahan yang betul bagi fiqah. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil fiqah, bahasa Inggeris bukan saja Islamic law pada kita, tapi pada saya lebih baik kita panggil Islamic sacred law. Sebab dia bukan hukum seperti hukum biasa, seperti membuat peraturan jalan raya dalam bandar, orang bersidang, kemudian kita buat bagus. Itu berbeza daripada hukum fiqah yang datang punca dari Quran, dari sunnah, dari ijma'. Kemudian orang yang terlibat pula orang ahli taqwa, bukan seperti kemudian apa tu taklid pula yang biasa sekarang diterjemah sebagai blind limitation oleh ramai orang. Tak betul itu, bukan taklid buta, itu mengikut kesarjanaan mu'tabar. Dan memang kesarjanaan itu mu'tabar, bukan kesarjanaan main-main, bertahun-tahun bertekun untuk mempelajari sistem ahli sunnah, usulul fiqhnya dengan fiqhnya, kemudian mengikut dengan penuh teliti. Itu bukan mengikut buta. Bagaimana ilmu dinisbahkan kebutaan atau blindness kepada sacred scholarship? Itu satu cara berfikir dari otak yang sangat juling, bukan sejahtera. Jadi yang taklid buta itu ialah musyrikin yang nenek moyang mereka dalam jalan sesat, walaupun Nabi datang pun tak diikutnya, nak ikut tradisi. Itulah baru taklid buta. Adapun taklid yang dibuat oleh ulama itu mengikut metodologinya dalam ahli sunnah, itu mengikut qualified scholarship, bukan blind imitation. Ini cara menterjemah itu pun dah menunjukkan bahawa mereka sangat menghina mainstream intellectual naratif dalam hukum kita. Tak betul sama sekali. Saya sangat sangat tidak senang hati dengan sikap ini. Dan dihinanya ulama, dia katanya hum nahnu rijal, hum rijal. Betul lah rijal semua. Tapi mereka itu rijal of qualified scholarship, bertahun-tahun menekuni kesarjanaan. Takkanlah kita nak kata kita sama dengan dia. Tingkatan tiga dengan emeritus, profesor emeritus pun sudah lain. Inilah antara perbincangan-perbincangan yang saya sangat merasa terharu. Dan saya pun ingin membela ulama kita ini. Dan memang kita tahu taktik orang seteru kita, kalau dia nak memusnahkan tamadun kita, mula-mula dia mengkritik orang-orang yang menjadi punca ideas, the sources of ideas. Sumber-sumber bagi idea-idea kita ialah dada ulama, al-ma'ani, the system of meanings ada dalam dada ulama. Dan dada ulama maknanya dalam akal dan ruh mereka. Jadi pihak musuh kita nak memusnahkan tamadun kita, dia menghantam mereka itu supaya kredibiliti mereka menjadi rendah, jadi orang seolah-olah tak ada authority atau apa-apa. Dan ini dipasangkan pula dengan equality of all discourse dalam postmodernism.
Maknanya wacana parasnya sama saja. Wacana Nabi pun serupa. Wacana Tuhan pun serupa. Wacana mustahil pun serupa. Wacana intellectual cowboy pun serupa. Jadi everything on the same level. Ini the flattening out of things to the same level. Menjadi seperti sekeping plastik yang sangat luas tetapi tidak ada dalamnya ini. Ini satu tabiat intelektual yang sangat sangat keji yang tidak dihormati dalam tamadun kita. Tidak dihormati dalam tamadun kita. Jadi barulah lepas ini saya ingin menyebut bahwa perbincangan kita tentang bid'ah perlu kita ambil huraian tentang bid'ah itu dari kesejanaan muktabar kita, bukan daripada personal opinion kita. Kalau kita tahu apa tu diskurs yang muktabar, kemudian kita nak pilih personal opinion kita selepas kita tahu, kita kena beri hujah yang cukup. Mengapa kita tinggal secret diskurs, apa tu mainstream diskurs, kemudian kita memilih personal opinion kita? Kita kena beri sebab yang cukup, bukan semata-mata kita serupa saja, kita berhak. Tapi kita dituntut untuk mengikut ajaran mainstream. Diskurs ulama yang sudah diakui dalam ijma' dalam semua bidang. Kalau usuluddin, usuluddin. Kalau fiqah, fiqah. Usul fiqah, usul fiqah. Kita tak boleh buang kecuali ada benda yang original betul yang boleh kita bawa dalam within that construct. Itu lainlah. Mungkin ada beberapa perkara juz'i yang perlu kita perbaikkan lagi. Tapi saya mempunyai keyakinan bahawa kita ini berada dalam a total truth with fragmentary mistakes or errors. Itu istilah filsafat saya pula. We have a total truth, but with us there may be certain fragmentary errors. Kita berada dalam satu keseluruhan kebenaran, tetapi ada beberapa perkara yang mungkin perlu dibetulkan dari segi juz'i, dari segi fragmentary. Tetapi pihak lain, keyakinan kita ialah within a total error, tetapi with certain fragmentary truths. Mereka memiliki total, satu total yang tidak betul. Sebab tidak ada tauhid, tidak ada huraian yang betul tentang kehidupan dan Tuhan dan nilai dan alat tujuh. Tapi beberapa benda fragmentary yang betul. Boleh jadi dari segi ilmu hisab ada yang betul. Dari segi geografi ada yang betul. Dari segi finding scientific tertentu ada yang betul. Tapi the total construct tak betul. Tapi orang kita kadang-kadang jadi silap. Ada beberapa kau yang tak kena pada ulama disangkakannya bahawa we are within a total error. We have got to deconstruct. We got to blast everything and start anew. This is intellectual insanity pada saya. Sebab saya kata begitu kerana Nabi kita SAW sudah jamin diskurs yang benar ini ada sampai akhir zaman dalam hadis sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taquma as-sa'ah la yadurruhum man khalafahum aqama sallallahu alaihi wasallam. Akan ada terus menerus dalam umat ini kumpulan yang berada mencapai kemenangan dalam kebenaran sampai berdiri kiamat, tidak boleh memudaratkan mereka pihak yang berlainan atau menyalahi mereka. Tuhan jamin itu. Tuhan jamin diskurs ini akan ada. Sebab itu memang diskurs kita tidak terganggu. Sudah berapa ribu tahun di barat sudah tunggang balik intellectual somersaulting sudah berapa kali, mulai daripada zaman Yunani, zaman Rom, zaman medieval, zaman tengah, zaman renaissance, zaman enlightenment, kala postmodernism. Berapa kali sudah somersaulting orang-orang pantai timur kata nunginya lah. Terbalik itu balik, spirituality langsung sampai hidup dalam telaga, tak mandi pun sangat bagus, tak kahwin pun bagus. Tak ada dunia. Kemudian dihidupnya apa tu legasi Rom, kemudian datangnya enlightenment, datang kerasionalan, datangnya humanisme yang central dalam hidup. Kemudian sekarang dah tak ada, dah the death of the subject. No grand narratives, rejection of grand narratives, tolak nilai baik buruk yang mutlak. Ini semua salting. Kita tak ada. Tak ada. Dan ini rahmat Tuhan. Setengah orang
dia tak faham, dia kata ini menunjukkan intellectual sterility, tak ada original, tak boleh buat benda baru, duduk macam tu je. Dia pun nak semak, nak semak semua. Subhanallah, subhanallah, this is madness.